then it's your chance to be ruthless. Oke guys, kembali lagi di konten tantangan desain kota ya. Di sini sudah ada tantangan desain kota baru season 37, berarti ya ini tahap pertama ada tema Japan's Village ya. Ini masih ada waktu sampai besok, masih satu hari, tapi kita mau submit langsung. Belum ada papan peringkat, ini buat season sebelumnya, dan buat penukaran hadiahnya ada 3 bangunan yang sudah tersedia. Tapi yang bangunan baru itu ada ini ya, Garden Card Estate dari spesialisasi bangunan terkenal. Sepertinya ukurannya bakal gede banget ini, 20x24 buat areanya, poster populasinya 40% ya. Kalau Museum of Natural History di sini pernah dijadikan hadiah desain sales juga. Dulu itu ini malah yang paling mahalnya di 2000 cetak biru, sekarang turun harga jadi 1500 cetak biru X ya. Buat bangunan yang ketiganya ini sangat-sangat useless menurutku ya. Ini ada University Park Wood, ada dari spesialisasi taman, bisa kalian beli dengan harga 200 sim cash ya. Tapi kenapa sim city hadirin bangunan kayak gini buat dijadiin hadiah desain challenge? Harganya juga 1000 cetak biru ya. Jadi saranku nggak usah tuker ini guys. Kalau kalian yang udah punya ini ya berarti hanya tuker ini aja gitu ya. Tapi kalau belum punya Museum Natural of History ya berarti tuker dua ini aja guys buat bangunannya gitu ya. Kalau aku sendiri udah punya bangunan ini, jadi mungkin nanti bakal tuker ini aja. Udah, sisanya bakal ditukar kunci-kuncian, item rare ya, simoleon perang, sim cash jelas udah pasti ya, gitu-gitu nanti bakal ditukar ya. Nah, di sini aku sudah ngedesain kemarin pas live ya, live di YouTube. Barangkali teman-teman pengen ikut join live-nya, silahkan bisa join aja ya guys ya. Nanti bakal live biasanya itu jam 9 atau jam 10 ya live-nya guys ya, kemarin di situ gitu. Nah, di sini ada jalan macet ya, kita mungkin butuh simoleon desain ya buat upgrade jalan sebelah sini. Ini kalau pakai jalan sakura sepertinya mahal banget ya, hanya yang pakai jalan sakura ini aja nih di depan aku ya, castle ini ya. Berarti ini kalau ada jalan macet biar kebagiannya 100% ya, kita upgrade ya. Tuh, ini kita upgrade dulu deh yang centang-centang gitu ya, biar nambah simoleon desainnya juga gitu kan. Sini masih macet ternyata, kita bakal copot taman sakura satu di sini. Bahwa masih macet, masih ya, kita bakal kasih jalan di sini, terus kita bulldozer lagi, pasti udah gak macet. Oh, udah gak macet ya. Jadi nanti kita bakal tunggu sampai kebagiannya 100%. Sambil nunggu itu kita bakal upgrade rumah ya, upgrade jalan yang sebelah sini gitu. Mungkin cocoknya kita upgrade sampai level 3, tapi cukup enggak ya simoleon desainnya gitu. Ini upgrade 1, 2 ya, ini upgrade ke level 1 dulu, ini upgrade ke level 1 dulu ya. Sampai sini kan nanti kan yang kelihatan kan ini aja ya, nanti kan bakal di submit yang ini aja kayak gini di sini ya, kayak ini aja. Nah, gini pokoknya nanti dapat ya minimal 4,0 lah awal season, semoga dapat yang bagus-bagus gitu ya guys ya. Jadi kita bakal upgrade lagi mungkin di level 2, simbol desainnya masih banyak ya. Semoga aja cukup ke level 3 nanti, kalau nggak cukup ya berarti level 2 aja ya. Kira-kira cukup nggak guys buat update bangunan, buat update jalannya? Ini 1050, ini 1050, 2000, ini 1600, cukup nggak guys kira-kira guys? Simoleon desain hampir 8000 ya, sepertinya sih cukup, kita PD aja cukup ya. 1050 1050, 1650, ini 450 450, ya cukup ya. Oke, nah kayak gini aja. Jadi ini aku pakai bangunan-bangunan, kebanyakan dari bangunan pas wali kota, dari bangunan terkenal. Di sini ada Nagoya Castle ya, kalian itu bisa dapatkan dari event track ini Nagoya Castle.
kalian tunggu aja, bagi yang belum punya nanti bakal muncul lagi event tracknya ya. Sini ada dining hall sama Kuan Market Hall ya, ini dari pas wali kota. Terus ada Princess Tower, Castle of Tower ya, dua di sini 3x3. Terus ada Taman Babilonia, ada Taman Hati ya, The Heart Balloon Park. Terus ada Cocoon Tower di sini. Belakangnya ada bangunan yang tinggi-tinggi ya guys ya, yang 3x3. Ada toko Naka Kini Capsule Tower ya, Dragon Temple. Terus ada Chips and Dice Casino ya, ini juga hadiah dari Design Challenge ya, tapi Design Challenge kali ini menurutku hadiahnya kurang sih ya, hanya itu aja bangunan yang baru itu aja. Ada kebun vertikal kanan kiri ya, terus ini ada menara hutan hujan di kanan kiri juga. Terus buat perumahan di sini aku pakai rumah banyak banget, total di 22 rumah ya, tapi yang kelihatan hanya bagian sini aja, Tokyo Town ya. Ini ada Tokyo Town juga di sini. Tapi ada yang belum full upgrade ya. Nah ini bagian-bagian sini sih nggak kelihatan guys ya. Buat gunung aku hanya pasang-pasang aja, walaupun nanti nggak kelihatan. Kita butuh simulan desain lagi nggak? Sepertinya nggak ya. Jadi kita nggak usah upgrade rumah aja ya, ngabisin item. Karena nanti item-item ini tuh mau buat pengiriman regional guys ya. Aku juga sering live buat farming nambang simulon regional ya. Sementara ini sudah dapat segini, paling banyak di simulon sirip di angka 188.000 ya. Ini aku baru farming sekitar hampir 2 minggu nanti di hari Senin ya. Ini bakal farming terus sampai di bulan November 2024 buat event Black Friday gitu guys ya. Terus iya, ini di depan ini pakai jalan Sakura ya. Malbat ini kalau nggak salah habis 11.000 simulon desain buat bangun jalan sebegini aja. Terus di sini ada West Village dari pas wali kota zaman dulu. Terus ada tembok ya, ini pakainya tembok yang ini guys, yang warnanya merah ya, Wall of Sea namanya. Ini Gate of Sea, Tower of Sea ya, of Sea, of Sea semua guys. Terus di sini ada Taman Dragon ini ya, Dragon Dance yang kita dapat dari event track kemarin ya, bagus juga nih. Ada efek naga ya, mantap. Ini ada Temple of Dawn ya kan, walaupun nggak kelihatan gitu ya. Rumah-rumahnya juga ada lembah hijau. Ini ada dari tebing batu kapur ya, Alavinka Tower ya. Ini Temple of Dawn bagus banget ya guys ya, dari event dari pas wali kota musim Thailand. Temple itu kastil bukan sih? Di sini aku pasang-pasang aja bangunan guys ya. Angka kebahagiaannya masih di 96% ya. Kita bakal tunggu sampai di 100% gitu ya. Oh iya, hampir aja lupa ya. Kita itu ada tugas submit tantangan desain guys ya, lumayan 2500 poin. Apa tahu nanti kita bisa bertahan di Liga Megalopolis ya, tapi nggak tahu nih kayaknya liga ini aku bakal turun ke Metropolis deh. Sekarang poin hanya di 53.000 ya, sepertinya bakal turun ke Metropolis, tapi ya nggak apa-apa sih ya, tapi semoga bisa capai tingkat pas wali kotanya secara maksimal nanti di tingkat 38 ya. Ini papan peringkat, peringkat 80 ya. Satu lagi turun ke Metropolis itu buat yang 80 sampai 99 perangkatnya ya, turun ke Liga Metropolis. Terus ini sudah diklik tadi tugasnya, kita bakal tunggu sampai kebagiannya jadi 100% lagi ya. Ini semoga kalau bisa menjadi referensi buat tantangan desain kota ya, silakan aja bagi yang mau niru layoutnya guys ya. Ini layoutnya sederhana banget guys ya. Jadi nanti yang kelihatan itu depan sini, depan sini nanti ya, kayak gini. Tapi sayangnya itu kebahagiaannya belum 100% ya, jadi kita bakal tunggu dulu sampai 100% biar kemungkinan dapat voting gedenya lebih banyak ya. Karena orang-orang pasti lebih suka memilih yang kebagiannya 100% daripada yang kurang dari 100% gitu ya. Ini udah siang, udah 97% ya.
Semua land design masih ada sisa ya. Tapi ya mau buat apa lagi sih? Gak bisa itu. Udah biarin sisa aja ya. Kita tunggu sampai kebagiannya di 100%. Oke, setelah menunggu beberapa saat ya, ini kebagian sudah di 100%. Kita bakal langsung submit. Semua persyaratan sudah terpenuhi. Minimal 10 bangunan landscape. Semua bangunan rumah tercover dengan landscape. Populasi di minimal 17.500 ya. Sekarang malah di 245.000. Kita bakal langsung submit di view seperti ini ya. Tadi tugas Lika sudah diklik ya, jadi aman. Kita bakal majukan sedikit. Nagoya Castle bakal jadi center di tengah ya. Apakah ini sudah di tengah, guys ya? Belum ternyata ya. Kita bakal geser sedikit lagi ke sini ya. Nah, ini tema dengan Japan's Village, semoga cocok. Semoga bisa dapat di 4,0 nanti guys ya. Jangan lupa kalian kalau lihat desain seperti ini bantu buat submit. Bantu buat votingnya gitu ya. Ini sudah di submit, dapat cetak biru maksimal, mantap ya. Nah, ini tugasnya sudah selesai. Kita bakal climb. Apakah tugas selanjutnya ini tugas apa selanjutnya? Semoga tugas-tugas yang gampang. Perbaiki zona, 3 zona bencana ya. Mungkin nanti dibarengin dengan luncurkan 3 bencana gitu guys. Oke, terus tadi buat desainnya kita bakal download dulu ya, seperti ini hasil desainnya. Semoga bisa mendapatkan voting yang maksimal ya, kalau bisa sih 4,0 gitu ya. Sekarang Eloko turun banget di 3473 dari 3600 gitu ya, karena sebelum-sebelumnya ini turun semuanya guys ya, turun semuanya itu guys. Kalau kalian gimana coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Atau bagi yang belum subscribe ya, mohon dibantu subscribe-nya, karena channel ini hanya membahas tentang game SimCity Bulldit bagi kalian para player-player SimCity Bulldit ya. Jangan lupa buat dibantu like-nya biar aku makin semangat dalam membuat konten game SimCity Bulldit. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di next video.